Halo bro, apa kabar? Baik lagi bareng gue, Gamers Gendut. Dan hari ini kita akan lanjut main Stardew Valley. Jadi langsung aja yuk kita main. Mumpung lagi hujan, kita bisa mancing. Dan mudah-mudahan dapat ikan yang banyak bro. Kupikir udah hit tadi. Oke, hit lagi bro. Oh no, lepas bro. Aku masih belum terlalu jago nih main gini-ginian. Dapat driftwood, bro. Buat apa ya? Dapat soggy newspaper. Come on, yang bagus dong. Oke. Okay. Dapat lagi bro, Smallmouth Bass. Oh ya ampun, kita sampai sekarang belum punya tas nih bro. Kita harus nabung, bener-bener nabung nih bro. Supaya bisa dapat tas. Udah jam 3 sore. Oh, ah ya ampun, kukira udah dapat ikan. Kayak coba kita pindah spot, mungkin kita pindah ke sini. Oke. Okay. Mudah-mudahan dapat yang bagus, bro. Di spot ini. Ayolah, berikan aku ikan yang keren. Lik dijual berapa ya? Lik kalau nggak salah 30-an ya, bro ya. Oke, dapat green algae lagi, bro. Green algae. Hit bro, hit. Oke, kita pancing nih ikan. Dapat apa nih bro? Oke, dapat smallmouth bass lagi. Yang bintang perak gitu ya. Ini siapa ini? Oh, si Alex. Oh ya, kita mau ke bar bro. Ke bar dulu, itu tidak ada siapa nih. Halo. Ini apa? Oh, kita bisa beli bir bro. Harganya mahal banget, 400. Spaghetti. Spaghetti lebih murah daripada bir. Nambahin energi 75. Health 30. Kalau bir, nambahin cuma 50 dan 20, tapi lebih mahal. What? Bread. Oh, nanti kita bisa masak juga ya, bro. Kayaknya kalau kita jadi koki juga keren nih, bro. Ini ada Emily. Oh, dia tuh anaknya si yang punya bir ini ya. Oke, terus sama ada Gas, ini bapaknya. Kita udah ketemu berapa banyak? 3 orang lagi bro, kurang 3 lagi. Si Emily bisa kita pacarin nggak? Coba kita lihat ya. Bisa bro, berarti totalnya ada 6 orang yang bisa kita pacarin. Kurang 3 orang lagi nih siapa nih? Si Pam. Pam mau minum-minum di situ ya. Hey Lea. Kita pacarin siapa nih bro? Aku paling suka masih si Abigail sih, soalnya rambutnya warna ungu. Lucu banget bro warna ungu. Cuma kalau kalian suka yang lain bilang bro, nanti biar kita ganti mungkin. Kalau mayoritas suka yang lain, kasih tau aku ya di komen biar ku ganti bro. Kayak di atas sana juga nggak ada apa-apa ya. Kita langsung aja tandem semua parsnip ini, lalu kita bisa tidur bro. Mungkin kita bisa mancing lagi bro, soalnya masih ini nih bro, masih banyak waktu, masih banyak energi maksudnya. Kayak kita butuh hoe. Di sini ada hoe. Kita bukain di sini, buka. Nah, oh iya kita bisa kasih itu ya bro ya, pupuk ya bro ya. Ya tukeran sama itu. Terus kita kasih pupuk dulu. Dan
Dan kita kasih parsnip seed, bro. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus sih yang di situ, dan kita bisa lanjut mancing, bro, di sini. Oke, di mana, bro? Di sini kali ya. Di sini? Sure. Biar dapat ikan yang banyak, bro. Kacamata lagi, bro. Buat apa ya? Apa itu cuma bisa dibuang kali ya, bro, ya? I don't know, bro. Kita udah punya 4 tuh. Oke, lanjut lagi mancing. Broken CD lagi. Kita dapat Joja Cola, bro. What? Ini sampah, bro. Tapi bisa diminum, masih ada isinya kok. Kok dibilangnya trash ya, bro? Nggak ngerti deh. Lumayan buat makanan darurat, bro. Oke, broken CD lagi. Oh, ikan nih, bro. Ih, ada harta, bro. Oh, kita dapat harta ya tadi. Apa itu, bro? Dapat carp sama dapat bait. Oh gitu. Jadi kita dapat ikannya lebih cepat, bro. Harus dipasang di ini. What? Must first be attached to a fishing rod. Caranya gimana? Mungkin langsung kepake sendiri kali ya, bro. Nggak ngerti, bro. Yang penting kita mancing aja, bro. Mancing saja. Broken CD lagi. Kita mancing sampai jam 10 malam ya, bro. Mancing tengah malam. Kayak apa tuh? Trash. Ya ampun, bener-bener trash sekarang, bro. Ini bisa dibuat sesuatu nggak? Kita pakai gitu. Kita bisa pakai topi sama sepatu sama 2 cincin, bro. Kayaknya trash dibuang. Cuman siapa tahu nanti ada kegunaannya, bro. Jadi kita simpan dulu aja ya. Aku nggak tahu ada kegunaannya atau nggak. Tapi buat jaga-jaga kita simpan saja. Kayak small mode basis 1 kita simpan nanti buat dijual ke mayor, dijual dikasih ke mayor. Joja Cola bisa kita simpan. Sisanya bisa kita jual aja, bro. Oke, sisanya ini kita jual ke sini. Jual satu, dijual, jual, dan jual. Oke. Sekarang kita bisa tidur, bro. Kita bisa ngapain ya di sini? Cuma dimatiin doang, bro. Bisa gak sih kita pindah-pindahin, bro? Aku gak tahu, bro, bisa atau enggak. Ini kita atur ulang nih tempat tempat tidurnya kayak gitu-gitunya. Harusnya sih bisa ya, bro. Kayak kita hari kelima dapat 200, bro. Hari ke-6 sama hari ke-5, bro? Hari ke-6, ya? Sekarang hari ke-7. Pertama, kita harus ngurusin taman kita dulu, bro. Lagi ini, ya?
Lagi apa ini bro? Kenapa kayak gini? Ping-ping gitu. Ya kita siram-siramin dulu aja parsnip-parsnip kita bro. Kita jadi petani parsnip. Oke. Oke bro, udah selesai kita siramin semuanya. Energi kita masih ada 93. Kita coba cari Lewis sekarang. Buat kita kasih hadiah ikan yang sangat bagus ini. Supaya dia bisa makan ikan bro. Sambil terus cari barang gratisan bro. Siapa tahu ada di sekitar sini. Oke, kayaknya nggak ada. Ini apa ya? Oh, lagi rusak busnya, ya ampun. Coba aja, kita ke... Itu si Lewis ya? Oh iya, Lewis, bro. Halo, Lewis. Kenapa dia? Oh iya, rusak banget ya. Minta tolong sama Robin dong buat dibenerin. Ini town centernya bro, dulunya. Sekarang udah rusak, udah hancur-hancuran. Iya. Oh, Joja Corporation mau ubah town center ini jadi gudang mereka, bro. Si Lewis kepingin dijual biar dapat uang terus uangnya buat ngebangun desa, tapi dia berat hati sebenarnya. Karena ini kebanggaannya Pelikan Town gitu, bro. Kalau kita beli membershipnya Jojako, ini bakalan dijual dijadiin warehouse, bro. Kita berarti bisa pilih, bro. Kita mau join sama Joja atau mau join sama Lewis ini ya? Kayak kita diundang masuk, bro. Oh ya ampun, hancur-hancuran gitu, bro. Apaan nih katanya? Oh, kayak ada rumah-rumahan gitu ya. Itu muncul kayak poring gitu. Oh, yang bisa ngeliat cuma kita, bro. Itu kayak hantu berarti ya. Bukan tikus, Pak. Kayak poring gitu, kayak... Tuh. Dia joget-joget gitu. Dan setiap kali dia nengok, itu langsung hilang gitu. What the heck, man? Kau membuatku khawatir, gamers gendut. Oh, Lewis mau pulang, mau makan siang. Hey, makan siang pakai ikan nih, Lewis. Oh, kita bisa nangkap tikus tadi. Kalau mau, itu bukan tikus, Pak. Wah, kok jadi uka-uka nih, bro? Aneh. Oke deh. Kita cari Lewis dulu aja, bro. Iya, ada cauliflower. Daffodil, bukan cauliflower. Lewis tuh rumahnya yang mana ya, bro, ya? Pierre, Abigail, George, Salun. Mayor's Manor, oh di bawahnya trailer ya bro, oke. Kita coba ke rumahnya Lewis dulu buat ngasih ikan ini, smallmouth bass.
dan mudah-mudahan dia suka, bro. I hope so. Ih, ada lagi, bro. Ini rumahnya Lewis, bro. Mayor, itu dia. Hey, Lewis. Udah 20 tahun jadi mayor, jadi kepala desa. Kita kasih ini. Oh, dia gak suka, bro. Dia gak suka ikan rupanya. Aku salah, bro. But it's okay lah buat pelajaran. Jangan kasih ikan ke mayor, bro. Oke, kita ke pier lagi. Ini ada yang kakek-kakek yang jutek itu, bro. Kita cuekin aja, bro. Oke, kita bisa beli parsnip seed lagi, bro. Atau mau beli yang lain, bro. Butuh 10 hari. Ini udah bulan. Ini udah... udah tanggal 7, berarti kita masih bisa ya. Soalnya 1 bulan itu kan 28 hari ya, bro ya. Oh, ini kita dapat misi nih buat investigate the community center. Yang tadi kayak tikus itu bisa kita investigasi, bro. Investigasi. Coba yuk kita tanam potato, bro. Beli, mungkin beli 10. Oke. Ini bisa kita jual nggak? Kita jual harganya 60, bro. Oke, kita jual dua-duanya. Sekarang kita ke community center itu lagi, bro. Sini kan ya? Ya, betul, bro. Ini dia. Oke, bro, ini kayak ada rumah gitu. Itu kayak ada bintang-bintang gitu, bro. Buletin, oh ya ampun. Kok serem banget ya, bro. Ya ampun, ada brankas gede banget. Ini horor juga lama-lama nih, bro. Ada furnace yang gak kepakai. Itu pipanya udah pada coplok-coplok, bro. Ini apa nih? Nggak tahu, bro. Apa ini? Apa itu, bro, tulisannya? Bla blu bla blu blu. Oke. Ini kayak semacam dapur atau apa? I don't know, bro. Kayak nggak ada tikusnya yang itu lagi, bro. Bunyinya sih di sebelah kiri gitu nih. Cuman ini udah buntu, gak ada apa-apa. Ya sudahlah, kita pulang aja. Tanam... tanam potato kita, bro. Potato. Itu mungkin kayak ada jamnya gitu ya, bro ya. Gak tahu, bro. Kita lihat tanggalan dulu ya, bro. Oh ya, ini berapa hari? 6 hari, seminggu nih, bro, baru tumbuh. Ini si Lewis nih. Lewis. Tanggal 10 si Vincent. Vincent ulang tahun, dia sukanya apa ya? Mungkin kayak permen gitu kali ya, bro. Oh, cuma 28 hari, bro, 1 bulan itu. Oke, tanggal 13 ada festival telur dan ada ulang tahunnya Haley tanggal 14-nya. Oke deh, kita coba aja balik dulu. Tanamin semua potato ini. Mungkin juga coba kumpulin kayu ya, bro. Kita butuh kayu nih. Buat bikin co-op sama bagusin rumah ya, bro ya. Yaudah, kita ambil cangkul kita dulu. Terus ini kita bisa tanam di sini, bro. Oke, ini bisa kita pukul. Dan kita bisa bikin lahan di sini. Butuh pacul. Oh, salah, bro. Oke. Terus kita butuh beberapa fertilizer.
Kayaknya kurang satu ya, bro, ya. Butuh ke sana lagi satu. Ketebang dulu aja nih pohonnya. Oke, lalu kita cangkul satu. Oh, dapat ini, bro. Mix seed. Oke, mix seed kita taruh sini. Terus, oh ya, harusnya tadi dikasih fertilizer dulu ya. Oke. Terus bisa kita siram, bro. Kita punya tanaman potato, bro. Tanaman, oh ya ampun. Oke. Tinggal 13 itu kita. Energi, pas banget, bro. Coba kita foraging lagi, bro. Kalau nggak, kita telusurin daerah taman kita ini, bro. Daerah kebun, bukan taman, kebun, bro. Oke, masih bisa pakai gini ya. Oh ya ampun. Itu apa tuh? Apa ini, bro? Hancur-hancuran banget sekarang ya. Masih bisa terus ke sini nih. Oke, oke, udah habis. Oh ya ampun, tinggal 11 energinya. Kita sangat lelah, bro. Coba ke bawah ya, bro, ke hutan yang dekat Wizard Tower itu. Cari-cari loot. Oh ya ampun, barang kita penuh juga tapi nih. Kita bisa minum Joja Cola ini. Kalau kita mau. Hei, siapa nih? Siapa ini, bro? Oh, dia jual-jual poppy seed muffin. Dark feather. Kulitnya bebek, bro. What? Basic fertilizer harganya 700, bro. Kita bisa bikin sendiri. Harganya cuma pakai 2 sap doang. Gampang. Stone harganya 300. Ya ampun, di sini mahal banget. Ini bedanya apa nih? Yang ini 400, yang ini 700. What? Kok 200? Rare seed. Seed apa ya, bro? Cuma bisa di fall doang. Kita masih ada di musim ini nih, musim semi. Ini babi, bro. Babinya warna ungu. Aneh banget dah. Itu siapa? Who is that? Oh, Lea. Oh, dia tuh bikin-bikin patung. Dia tuh kayak seniman gitu ya, bro, ya? Wow, Lea. Wow, wow. Oke, coba ke Wizard Tower lagi. Ini si Abigail. Oh ya ampun, dia ngapain? Dia di sini ngapain, bro? Kita kasih ini aja. Abigail mau ini. Mau Joja Cola. Oh, dia gak suka, bro. Oh no. Harusnya kita minum aja ya, bro, ya. Oh, Abigail. Padahal enak loh, Joja Cola. Mungkin rasanya gak enak, bro. Joja Cola. Joja Cola. Masih luas ya ke bawah sini juga. Masih ada jalan terus nih. Sampai mana nih, bro? Ya ampun. Wow, jauh banget nih, bro, kita jalan-jalannya. Oke. Masih bisa mancing, bro. Mungkin bisa mancing 5 kali gitu. Balik aja terus mancing ya, bro. Ini dipagerin siapa nih? Ada yang magerin, bro. Pohonnya bisa kita tebang tuh. Kita boleh nebang pohon di sini nggak sih? Boleh lah ya. Tidak ada masalah, bro. Ya udah, bro. Balik aja dulu.
Ambil pancingan, lalu kita mancing, bro. Pakai bait mungkin? Ini cara makainya gimana ya, bro? Ini apa sih? Oh, ini kayak level-levelnya gitu ya. Oke. Dah, mancingin dulu. Masih ada 10, bisa 5 kali lagi gitu ya. Oh, cuma bisa sekali, bro. Oke, ini hanya kesempatan terakhir, bro, untuk mancing hari ini. Oke, dapetin ikan ini, bro. Oke, lumayan, bro. Dapat cup. Cup, cup, cup. Kita jual aja ya. Cup, cup, cup. Udah hantu. Nah, tidur aja deh kalau kayak gitu. Yes. Let's sleep, bro. Tidur. Oke, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.